banyak pedagang lain mundur lah. Aduh, enak banget di masjid ya, kayak enggak. Ini apa ya? Ini ya. Boleh bahkan kan dirinya ya. Oh, dan on dia. Langsung ke masjid kayaknya. Ah, suatu ya. Amin. Kami alhamdulillah kemudian dilancarkan segala urusan kami, dipakai yang selama halal berkah. Doakan oleh mudah-mudahan anak keturunan kami dijangkan kepada Allah. Ini Sultan Banten yang ke-7. Jadi dari putra Ki Ageng Tirtayasa. Kemudian beliau berangkat ke Tanah Suci, melaksanakan ibadah haji. Cuman ada wasiat dari Ki Ageng Tirtayasa. Kamu, wahai Mansurudin, kalau nanti pulang, jangan mampir ke sana kemari, langsung ke Banten. Ternyata beliau setelah 2 tahun di Mekkah, lupa wasiat, akhirnya mampir di Majenti, di Tiongkok, yaitu negara RRC. Mampir di situ, ketemu dengan Ratu Jin, kemudian menikah di situ. Setelah ada kabar berita dari daerah Banten dalam keadaan yang chaos ya, dalam keadaan chaos karena ada campur tangan adu domba dari Belanda. Nah, kemudian ketika beliau itu berada di Mekkah, yang menggantikan kesultanan sebagai sultan itu yang badalnya, yaitu putra sulungnya, namanya yaitu Sultan Ishak. Jadi putra daripada Syekh Mansur bin Buku. Jadi sebelum berangkat ke tanah suci sudah punya anak. Nah, kemudian dijadikan sebagai sultan yang ke-8. Nah, kemudian setelah itu Belanda memberikan satu pernyataan untuk diangkat menjadi permanen sebagai sultan yang ke-8. Itu ya, Sultan Ishak itu. Tapi ayah kakeknya yang bernama Ki Ageng Tirtayasa ini nggak setuju, sebab masih ada bapaknya yang sedang ada di Mekkah. Nah, kemudian setelah itu kebetulan itu di Merak atau di mana itu ada yang turun yang dari Mekkah juga, namanya sama Mansur juga ya, namanya. Kemudian tinggi badannya, rupanya hampir sama lah gitu. Nah, setelah datang disambut oleh Belanda. Belanda mah tahu kalau ini palsu yang datang gitu, sebab yang asli mah masih di Majenti. Akhirnya dirawat, disambut, dibawa ke istana bahwa Syekh Mansur ini yang benar gitu. Akhirnya ternyata diambil alih tuh, yang tadinya hukumnya itu bagus dirubah-rubah. Jadi udah rakyat juga nih, kok jadi begini nih Mansur nih gitu kan, nggak sesuai dengan yang semula. Nah, pada akhirnya ketahuan juga karena itu adalah ulah daripada Belanda. Nah, Syekh Mansur akhirnya setelah sadar kembali lagi, bukan kembali ke Banten tapi ke Mekkah lagi, dari Tiongkok itu berangkat ke Mekkah, kemudian tobat mohon ampun sama Allah atas segala kesalahan, lupa wasiat dari ayahnya, sehingga mengakibatkan Banten jadi kewas waktu itu. Nah, setelah tobat, kemudian diterima tobatnya dan maafnya oleh Allah. Nah, ketemu dengan Syekh Pamijahan. Kemudian dalam satu riwayat itu terjadilah dialog. Kita pulang ke Jawa yuk. Nah, kamu mau lewat mana? Kata Syekh Pamijahan, saya lewat darat. Kamu lewat itu ya, lewat bumi aja. Oke, ya gitu kan. Langsung tuh saya masuk ke sumber jam-jam. Kemudian saya muhi lewat darat. Nah, saya muhi jadilah di Pamijahan. Makanya kan ada gua Pamijahan. Nah, saya Mansuruddin dari sumber jam-jam itu dalam satu riwayat munculnya di Domas, yaitu munculnya dari Domas. Kemudian salah, bukan di sini. Nah, turun tuh celup lagi di Cibulakan. Tapi ada yang langsung riwayat yang itu malah langsung di Cibulakan, begitu muncul air itu ngebulak-bulak air, nggak bisa dikendaliin. Nah, kemudian batu dibacain ayat-ayat Al-Quran atau di Raja jam 1 riwayat, kemudian ditutup bekas munculnya Syekh Mansuruddin itu. Nah, akhirnya ketutup tuh si air dari laut itu nggak muncul, maka disebutlah Cibulakan itu riwayatnya. Nah, itu mudah-mudahan sekilas. Alhamdulillah kita bersyukur bisa ziarah di tengah malam Senin di bulan Rajab, ketika perjalanan Rajab Rasulullah itu melaksanakan Isra. Kita pun nih sekarang sedang belajar bagaimana Isra dari Mengger ke sini, perjalanan muter ke Labuan. Isra-nya kita nih perjalanannya, cuman kita nggak mi'raj kita mah. Nah, yang mi'raj mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah kita pun disampaikan kepada wali, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan intinya juga mudah-mudahan hajat, maksud, tujuan, cita-cita kita, kedua orang tua kita, keluarga besar kita, anak keturunan kita dikabul, diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan bagi yang akan datang sekali-kali malam enak. Kalau pengen sepi malam Senin, kalau pengen rame malam Jumat. Wah, itu rame di sini. Ya. Enak pokoknya mah. Sekian dan terima kasih. Tapi jangan lupa ya, biasa subscribe, di share.